Dalam hadis lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik tempat yang Allah Taala suka masjid, masjid. Dan seburuk-buruk tempat ialah pasar. Ahabbul bilad ila Allah masajiduha. Tempat yang Tuhan suka kita nak tengok di sini di masjid. Pasar tak boleh pergi ke? Boleh pergi, tapi nak banding dengan masjid tu lain. Sebab apa? Sebab di pasar ni macam-macam. Ada orang berjual beli, ada orang duduk bertempik, ada orang jual dengan tak betul. Mana bercampur gaul habis. Sebab itu kita kena kontrol masjid kita ni, jangan masuk unsur-unsur yang tidak baik dalam masjid kita. Kan? Jangan ada orang mari duduk maki-maki sini. Mari duduk kata tu kata ini, tak boleh. Ini dalam masjid, nak kata-kata duduk di pasar. Sebab itu tempat dia. Maka di sinilah para ulama mengatakan perbandingan di sini, perbandingan bukan bermakna kita tak boleh masuk pasar, tapi pasar itu sesuai dengan orang-orang duduk cari dunia situ. Orang cari as-sukul akhirat di masjid, sukul dunia di pasar. Tapi kalau kita pergi pasar kerana nak berniaga, cari rezeki halal, boleh pahala. Bukan kata tak boleh pahala.